Kepiklah kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel peternakan. Di sini seperti yang teman-teman lihat, sudah saya siapkan untuk makan pagi ayam saya di usianya yang umur 34 hari, teman-teman. Nah, jadi ini yang saya gunakan seperti biasa, teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat ya. Ini pertama campurannya tepung jagung full BL1 dan juga sentrat pedaging, teman-teman. Nah, ini saya 1 banding 1 dengan tepung jagungnya, misalkan 6 kilo tepung jagung sama total gabungannya 3 kilo tepung jagung, 3 kilo full, 1 kilonya sentrat pedaging. Dan juga ini nasi sisa, teman-teman, tapi bukan yang nasi basi ya. Kalau nasi basi takutnya nggak steril lagi, dan juga kalaupun mau digunakan itu harus kita rebus dulu, beda dengan nasi sisa yang masih bagus kondisinya. Kemudian ini air M4 ini ya, yang sudah saya larutkan. Ini air M4 ini banyak sekali kegunaannya, teman-teman sudah tahu. Ini yang paling penting untuk memperbaiki kesehatan ternak, meningkatkan mutu daging ya kan, dan juga mengurangi stres, mencegah bau ya teman-teman, dan juga mengurangi jumlah lalat dan serangga ternak. Di sini saya sangat efektif sekali menggunakan M4 dibanding harganya murah, tapi kualitasnya sangat bagus, teman-teman. Jadi tidak ada ruginya kita menggunakan produk ini karena ya murah harganya dan kualitasnya bagus. Di sini saya bukan promosi atau disponsori, tapi saya ini ya, memang nyata saya menggunakan, khasiatnya bagus menurut saya. Nah, jadi di sini saya ternaknya di tengah kota, teman-teman. Jadi saya sangat membutuhkan yang namanya M4 ini. Nah, jadi seperti biasa ya, kita mencampurkan nasi dulu di atas ini ya. Nah, ini nanti baru kita campurkan dengan yang namanya air M4. Setelah itu baru kita aduk hingga rata. Nah, airnya jangan langsung kita habisin ya, teman-teman, tapi gunakan sedikit-sedikit saja. Jadi langsung saja kita lihat prosesnya. Nah, jadi teman-teman, seperti ini, tinggal kita campurkan dengan air M4 ya kan, jadi jangan semuanya ya. Nah, ini kan langsung kemudian kita masukin, jadi airnya masuk ke dalam dan kita aduk hingga rata semuanya ya teman-teman. Intinya jangan sampai becek kebanyakan air, cukup ini ya, apa tuh namanya, lembab-lembab basah gitu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman pasti sudah tahu semua ya proses pengadukannya. Jadi langsung saja kita lihat proses jadinya bagaimana. Jadi ini dia teman-teman hasil jadi adukannya, seperti ini ya. Kurang lebih semuanya sudah teraduk rata antara nasi full dan juga tepung jagung dan konsentrat pedagingnya. Jadi setelah seperti ini adukannya, tidak usah nunggu lama lagi, langsung kita kasih ke ayam pejantan saya di usia 34 hari ya teman-teman. Langsung kita ke kandang. Oke, ini ayam-ayam pejantan saya usia 34 hari teman-teman, bosku semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, walaupun di kondisi ekstrim di saat ini di daerah saya sangat ekstrim sekali, hujan, petir, badai. Jadi paket komplit ya. Nah, di sini langsung saja kita ke bawah kasih makan ayamnya. Di sini saya mengupload tiap hari video tentang perkembangan ayamnya karena permintaan teman-teman semuanya untuk dibahas setiap harinya bagaimana cara merawat ayam di tiap hari dan rutinitas melihara ayam itu bagaimana di setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke bawah mencari posisi yang aman untuk kameranya. Ini kita sudah di bawah teman-teman nih, ayamnya sudah pada bergerombolan di usia 34 hari mau makan ya. Nih, di bawah pun juga sama, sudah pada mau makan. Jadi ini udah digerombolin tempat makannya. Jadi langsung kita cari posisi yang pas ya untuk makan ayamnya. Kayaknya di sini sudah pas di sini posisinya ya teman-teman, karena ini ayam-ayamnya banyak banget. Oke ya, sudah cukup belum sini? Oke, siap. Ini sudah pas ya teman-teman.
Langsung saja kita ke kasih makan ayamnya ya, karena dia udah gerombolan nih. Mau lihat teman-teman dia gerombolan nih udah nungguin gua. Ayo awas, kameranya penuh, mau ditaruhin nggak bisa, penuh sama ayam. Oke, langsung ya teman-teman, karena ayamnya udah banyak ngumpulin saya, karena dia udah lapar. Terus Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Jadi seperti inilah kondisi ayam saya di usianya 34 hari teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman, kunjungi terus channelnya. Walaupun yang dibahas sampai sama, tapi ini semua sesuai permintaan teman-teman, ingin melihat perkembangan ayam di setiap harinya. Jadi ini video saya buatkan requestan teman-teman semuanya. Merawat ayam itu di usia 34 hari itu apa saja rutinitas yang harus kita lakukan. Jadi seperti inilah teman-teman rutinitasnya yang harus kita lakukan, yaitu memberi makan dan minum. Nah ini minumnya nanti kita kasih Pitacik dan Neobro ya teman-teman.
Nah, jadi seperti itu saja. Ini karena pita cik neobro saya belum habis, jadi hari ini penghabisannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar beternak ayam jopa ataupun pejantan, silakan bergabung di dalam grup peternakan Indonesia, karena di dalamnya banyak informasi yang bagus dan menarik tentang peternakan ayam Indonesia ya. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman untuk lebih baik lagi ke depannya. Tidak ada yang namanya saling menjelekkan, menjatuhkan dan mencaci maki sesama peternak. Kita saudara sesama peternak ya, jadi sama-sama saling bantu, saling dukung dan supportnya. Karena support sesama peternak itu sangat bagus sekali. Karena di sini kita bisa sama-sama belajar, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu videonya dari saya. Jika saya salah kata ataupun menyinggung teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud menyinggung ataupun apa-apa. Di sini saya hanya ingin memberikan informasi menarik pada teman-teman semuanya. Bagaimana cara merawat ayam di usia 34 hari ini agar ayamnya tetap sehat semuanya ya kan. Nah, jadi beginilah kondisinya teman-teman. Seperti ini ya, saya liatin ayamnya. Nih. Pejantan terkenal tebal bulu, tapi di sini lihat tipis kan yang lainnya. Saya hanya menunjukkan pada teman-teman semuanya ini. Walaupun ayam pejantan dominan tebal bulu yang banyak dibilangin sama orang-orang, tapi semuanya tergantung kitanya lagi. Dengan pola pakan yang harus kita racik sendiri yang bagus, bagaimana untuk meminimalisir pertumbuhan bulunya semakin cepat. Oke, itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Balik lagi, oke, salam peternakan Indonesia dan sekian, terima kasih, dadah.